Di lahan pekarangan rumahnya inilah, Herianto warga desa Wesari Kecamatan Natar Lampung Selatan Lampung mampu meraup omset puluhan juta rupiah dari tanaman jahe yang ia budidayakan. Ide budidaya tanaman jahe dengan memanfaatkan pekarangan rumah ini ia geluti sudah sejak 2019 lalu. Setidaknya kini ada sekitar 1.700 jahe yang ditanam dengan menggunakan media polybag. Ia pun menceritakan sedikit proses budidaya jahe. Mulanya ia melakukan penyemaian bibit yang sudah dipilih hingga memakan waktu 2 bulan. Selanjutnya, bibit jahe yang mulai tumbuh tunas ini dipindahkan ke polybag dengan campuran pupuk kompos lalu disusun di pekarangan rumah. Di tengah pandemi saat ini, Herianto mengaku permintaan jahe justru semakin meningkat. Dalam sekali panen yang memakan waktu 8 bulan, ia mampu menjual hingga 2 ton jahe. Bahkan, permintaan akan bibit jahe juga cukup tinggi. Ia menjual bibit jahe seharga Rp2.500.000 per 100 polybag bibit jahe. Dalam waktu sebulan, dirinya mengaku mampu meraup omset hingga Rp25 juta dari tanaman jahe yang ia budidayakan. Iya, kalau untuk proses penyemaian, untuk buat jahe yang bagus hasilnya itu harus bibitnya yang tua, minimal setahun setengah usia dari bibit jahe itu sebelum disemai. Jadi kalau kurang dari setahun setengah, mungkin buahnya juga kurang dari situ. Bisa sering kena jamur dampaknya. Tapi kalau memang bibit itu udah tua sekitar setahun setengah, itu nggak ada kendalanya di situ. Jadi usia 7 bulan, 8 bulan kita udah berani panen. Nah itu dari kita nyemai sampai memindahkan ke kolibet itu minimal itu 2 bulan kurang lebihnya waktunya. Baru kita pindahkan ke kolibet. Herianto mengaku dengan penanaman bibit jahe di pekarangan rumah dengan menggunakan media polybag ini membuat perawatan dan pengawasan tanaman yang cukup mudah. Nah, bagi Anda yang memiliki lahan pekarangan rumah juga bisa memanfaatkannya menjadi lahan produktif yang mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.